Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Pagi hari ini, misi akan kita lanjutkan. Misi kita pada pagi hari ini yaitu statistika. Sebelum kita mulai misi kita, silakan kalian mengisi presensi pada kolom komentar dengan cara menuliskan nama agen samaran _ nama asli kalian. Ingat, jangan sampai musuh kalian mengetahuinya. Bagaimana caranya? Silakan nanti dibuka pada YouTube. Kita mulai dengan misi kita yang pertama, yaitu mengumpulkan data. Perhatikan VT berikut agen-agen junior. Mengumpulkan data ada dua, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pencatatan secara langsung. Pencatatan secara langsung dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Paham? Baik. Yang kedua, dilakukan dengan mengisi lembar isian. Mengisi lembar isian dilakukan dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Lembar isian ini bisa berupa anket atau kuesioner. Sudah paham? Baik, berikut contoh pencatatan langsung pengukuran tinggi badan siswa. Semisal Tika. Ketika kita melakukan pengukuran secara langsung, Tika melakukan pengukuran menggunakan alat ukur panjang sebesar atau sepanjang, misalkan tingginya 134 cm. Langsung kita tulis. Misal Ani tingginya 140 cm dan seterusnya. Dilakukan secara langsung. Contoh yang kedua yaitu contoh lembar isian. Setiap orang mengisi lembar isian atau kuesioner yang sudah disediakan. Dalam contoh berikut adalah contoh kuesioner tempat wisata yang paling banyak disukai. Dengan cara setiap orang mengisi memberi tanda centang pada lembar isian tersebut. Lanjut misi kedua, yaitu tentang membaca data. Misal data ulangan matematika kelas 4 SD kreatif adalah sebagai berikut. 40, 80, 90, 100, 60, 70, 60, 90, 90. Dari data tersebut bisa kita lihat, yang pertama, banyaknya siswa yang ada di kelas adalah berapa? Betul, 10 orang. Kita juga bisa lihat dari data tersebut, nilai yang paling kecil adalah berapa? Ya, benar sekali, 40. Nilai yang paling besar adalah berapa? No, salah. Berapa? Ulangi. 100, betul sekali. Silakan dicermati. Ini adalah misi yang paling ringan, tapi memerlukan ketelitian. Ingat, ketelitian. Paham? Selain itu, kita bisa melihat juga nilai yang paling banyak diperoleh
adalah betul sekali, 90. Saya punya misi buat kalian. Silakan kalian kerjakan tugas buku paket halaman 136. Silakan kalian selesaikan dengan baik. Dikirimkan melalui classroom. Paham? Demikian tadi misi yang telah saya sampaikan. Semoga kalian semuanya paham dengan misi kita pada pagi hari ini dan bisa menjalankan misi ini dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan bonus dari Big Boss. Oke? Demikian, berjumpa lagi pada misi kita berikutnya. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.